今こそ全力を尽くす時です。あなたが死ぬか私が生きるか、ya, untuk kali ini gue ingin melanjutkan game Honkai Impact 3. Ya, setelah memainkan episode ini, episode sebelumnya ya, gue ada dulu ini yang apa sih sebenarnya? Ya, di sini gue ingin berapa lapan waktu ya. Wah, yang cepat lah. Jadi di sini gue memang berapa lapan waktu ya sebelum sholat Jumat. Karena sebelum sholat Jumat gue pengennya langsung edit dulu. Jadi ntar tengah malam tinggal di-upload aja. Maaf aja ya kalau agak bising karena komputer gue menggunakan kipas. Ya, kipas tangan yang pakai baterai itu. Jadi agak berisik. Ya, buat ngerekam suaranya ini gue harus pakai komputer, coy. Jadi suara agak menggema ya. Dari keturunan pandai pedang. Balas dendam. Berarti ini memang misinya rumit ya. Tapi ini entah kenapa nih Ferryman kok kayak ini ya, apa namanya, yang apa ya, eksekutor atau algojo yang di anime ini ya, Noragami ya, yang di season 2 kali, yang siapa ya temennya Yato yang ini ya, yang mati ya. Dah, gue lupa lagi. Mirip banget, cok. Para kalangan ya. Mirip banget kayak kalangan yang ada di ini Noragami. Asal usulmu. Ya, namanya juga cuci otak. Tapi cuci otak itu maksudnya apa gitu loh. Gak mungkin kan otaknya dicuci gitu loh. Itu masih ada yang new. Iron Green gue lagi. Oke lah, lumayan lah dapetnya. Bahan upgrade. Karena saya sedang mencari bahan-bahan upgrade. Jadi kebetulan sekali di sini ada. Oke. Malah kali mana down lagi parahnya. Ayolah, gue pengen ultin. Aduh, kenapa dia pakai perisai lagi? Perisai kampret ini namanya. Kita nggak perlu ulti untuk menang, gue lupa ulti. Lah. Oke lah, download lagi, males banget sumpah. Tapi udah selesai, coy.
Oke, okay, Path of Tyriak. Sky Thunder melihat Mirage. Kita berasa kayak nggak guna gitu. Dibikin karakternya mulut itu bergerak tapi nggak ada pengisi suaranya ya. Mau Mandarin atau Jepang juga. Naraka Rune. Aroma labu pahit, pare. Oh, beneran. Miko Teresa tuh. Misinya sekarang ngapain kita? Apakah mungkin Kasumi akan menolong Teresa? Ya, sudah pastilah. Kita lihat aja dulu. Oh kan, beneran kan? Awal Teresa sudah kuduga. Tersesat kan wajar kan? Tersesat di suatu tempat itu nggak masalah. Tapi kalau di dalam game, wahuh, udah kayak gua main SAO ya. Mana nggak kayak Torum, nggak ada save point. Parah. Sampai hari ini pun gua belum bisa keluar dari sebuah hutan lebat. Jadi gue pensi dah. Turun gunung membeli... Membeli apa? Jus pate. Labu pahit buat apa coba? Karena di Krill itu seperti... Kayaknya cuma ada Higokumaru doang ya setahu gue ya. Yang jaga ya. Anda nggak bisa lebih cepat? Iya, kenapa membosankannya? Ah, Anda lama sekali membuatku bosan. Oh, melawan. Haluchi, Haluchi itu apa? Anda yang lambat, ah bodo amat, gue tinggalin aja lu ya. Ah bodo amat, gue tinggalin lu. Jangan jodoh. Lu takut. Padahal gue deket itu loh. Lo kan bisa ngeliat gue. Masa wek gak segitu liatnya, aduh. Aduh Teresa, Teresa. Kenapa sih kamu? Jalanmu lambat sekali.
Udah amat gua malas ngikutin lo ah. Lama. Ya Allah. Kesel sekali gua. Telat. Enggak, aku tidak melihatmu. Putarlah kepalamu ke arah belakang. Disitulah saya berada. Merepotkan sekali ya. Cuma berapa meter doang. Ya kalau nggak penerangan, nah itu baru. Gue gulita. Oke, dapat baru lagi. Iya. Diam adalah jawabannya. Cara-cara orang no life. Diam aja udah. Tetap memilih diam. Iya, sir. Aksaraga. Apakah itu? Menjadi asisten Miko. Meraba telinga dikira apaan, Jok? Tidak seperti aku hanya barang palsu. Apa aja telinganya palsu gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih emang punya Teresa ini ya agak berdiri, sedangkan punya si Kasumi atau Sakura ini agak lemes ke belakang gitu. Apakah itu? Binatang buas. Kita lihat di next. Bukan next episode sih, masih lama kita. Sesuatu. Tahu kan pasti ada Higukumaro di sini yang selalu menjaga kuil. Siluman rubah. Higukumaro rubah juga kan. Tapi yang rubah gede itu apa ya? Yang jadi bos di Giraxy. Helmaro ya, Helmaro. Higokumaro Giok Bror Merah. Hah, sudah kuduga pasti ada. Gak mungkin gak lepas dari Higokumaro di sini. Oke, ini apa?
Oh. Kampretlah kau, Mick. Ya. Ini semoga suaranya masuk ya, suara game ya. Pakai komputer enggak rada-rada males gua kalau main duduk. Serin intruder. Tidak ada musuh gitu di ku ya. Hindar ya satu. Belum warning ya. Nah, ini bolehlah ultra. Ada ngumpul mainan. Nah, bisa. Lawan itu, gua ngumpul-ngumpulin dulu. Nanti pakai perisai lagi sekarang. Ah, kasusnya kenapa itu? Kayak kenal juga ini ya. Aura-auranya. Loh, ini bukannya punya si ini ya, Kalen ya? Loh, kan bener ada Kalen. Kenapa ini? Apakah dia lawan? Oh, bukan ya. Enggak, bukan lawan, bagus. Tidak bakal ngelawan si Kalen, tapi kenapa ada Kalen di sini? Membuyarkan gitu sih. Malah menjadi senjata makan tuan. Jika Anda salah memperhitungkan suatu jadi senjata makan tuan. Kayak bom bundir dong. Six Renet. Oh, berarti di sini Kalen Six Renet tuh jadi sosok yang lain ya. Bukan nama Kalen. Ya meskipun Six Renet adalah Kalen tapi di kayak sosok orang lain, makanya dipakai topeng. Ya, pakai topeng, makanya topeng dipakai. Inari. Namu apa nama nih? Burung gagak. Gua kira elang loh. Kayak Itachi dong. Tahu goreng. Upgrade dulu lah. Cuma sekali doang. Mal amat lo biayanya. Ini mana belum dapat lagi. Udah lah, lanjut lah.
berganti pakaian. Kalau Kasumi berganti pakaian, jangan-jangan akan mirip seperti siapa? Mungkin bagi kalian tidak akan familiar. Bukan familiar. Yang penting dia mirip Sakura intinya. Benar kan? Jadi kayak Miko, Cok. Dia kucing sama Miko. Dan Ikigomoro pun memanggil Kasumi Aniki. Ini kalau emang ada story-nya si Kasumi ya pasti emang gue tahu. Tapi ini kan event. Ternyata kalian di sini. Higokumaru pun akhirnya minggat karena dikira siluman ya. Sepertinya gue harus melawan lagi. Menyebalkan, frame drop HP gue lah. Chūya ga utsuri kawaru toki koso, warawa ga ugoku toki. Shōchi shita, kanchō. Shinobi no ayumi wa kehai wo nokosan. Mengikuti kalian, oh kukira belok. Main nih, agak nge-lag dikit nih. Oh, disitu kau kalian. Wuh, menghilang, misteri sekali. Mau kemana kau, bujang? Itu, sumpah itu ngapain itu yang dipojokkan itu? Malah ngebentok coba. Mending lo nggak bikin rusuh gua. Udah baru gua serang lo. Yang batu ini kah? Idou kaishi. Idou kaishi. Shōchi shita, kanchō.